Stasiun Kutoarjo ya. Saya baru tiba tadi pukul 3:30 subuh ya. Naik kereta Kutoarjo Selatan. Singasari ya, masuk stasiun Kutoarjo, Blitar Pasar Senen Lur. Ternyata ada Kang Ahmad di sini, Kang. Di mana, Kang? Alhamdulillah. Waduh, kita ketemu Kang di stasiun Kutoarjo. Aduh, dia lagi. Kunci stasiun Tasikmalaya ternyata ada di stasiun Kutoarjo, Lur. Aduh, asik. Ya, kita akan menunggu loket ya, buka untuk naik kereta Pramek menuju ke arah stasiun yang ada di Yogyakarta ya. Ngantri ya, beli tiket Pramek Kutoarjo Yogyakarta. Naik feeder coy, feeder. Ya, tujuan kita ke Jogja ya, Kang ya. Ya, kita ke Jogja ya. Wow, masih kosong ya. Karena kita subuh-subuh udah kesini. Udah sini aja lah. Susah naik feeder kalau kita gampang kan. Akhirnya punya ini. Aku juga makan gocap. Ini apa ada kontrol. Ya, anak hilang. Papa mau ke mana? Saya mau ke Yugoslavia. Mau perang. Nah, itu kereta yang tadi kita taikin ya, kereta Kutoarjo. Kutoarjo Selatan ya. Nanti jam 9 dia berangkat lagi ke arah timur ya, menuju ke arah Garut lagi. Simak terus ya perjalanan saya dari stasiun Kutoarjo menuju ke arah Yogyakarta ya. Feeder ini
yang berwarna merah ya. Susah payah ya mendapetin kartu ini. Kita tadi ngantri dari jam 4 subuh ya. Ternyata loket tersebut bukannya jam 4:30 lewat. Tapi alhamdulillah ini saya dapat nih. Ya. Buat perjalanan menuju ke arah Stasiun Tugu Yogyakarta ya, dari Stasiun Kutoarjo harus menggunakan ini, kereta Pramek. Jadi sangat nyaman ya kereta Pramek ini ya. Interiornya sangat luar biasa ya, walaupun kayaknya menggunakan mesin lama. Gitu ya. Ini saya menaiki kereta Pramek yang warna merah. Wih, kereta apaan nih? Semen kayaknya ya. Kereta semen baru saja melintas di Stasiun Kutoarjo. Oh iya, berhenti dulu ya. Dia berhenti dulu di jalur 3 kali ya. Sekarang diperkirakan jam 5:30 pagi ya, masih terlihat gelap untuk cuaca di daerah Kutoarjo. Stasiun Jenar ya. Sampai ya Stasiun Tugu Yogyakarta ya. Salah masuk. Jalur kereta api Pramek Prambanan Express tujuan akhir Kutoarjo persiapan diberangkatkan. Bagi para penumpang kereta api Pramek Prambanan Express tujuan akhir Kutoarjo masih berada di luar kereta, dimohon untuk segera masuk tempat ganti di dalam kereta. Alasannya di pintu-pintu kereta segera dikombinasi boleh. Ya, inilah Stasiun Tugu Yogyakarta ya. Di pagi hari sekitar pukul
7 pagi. Backlight ya. Ya, ini adalah salah satu monumen ya, lokomotif D3016127 ya. Yang masih tersimpan dengan rapi dan diabadikan di Stasiun Tugu Yogyakarta. Ya, mudah-mudahan nanti di Garut ada ya monumen seperti ini ya. Atau bisa jadi si Gombar akan dibawa kembali ke stasiun Garut ya. Biar mantap.